Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Semoga suara saya bisa clear terdengar oleh Bapak dan Ibu semuanya yang ada di sini. Oke. Ya. Baik, selamat datang Bapak dan Ibu di acara OTG Fat Loss di hari ini, di siang hari ini, ya. Boleh nggak disebutkan Bapak dan Ibu menonton acara ini dari mana? Ya, saya juga akan melihat dari wow, ada yang dari Palembang, wah keren ya. Ada yang dari Lombok, ada juga yang dari Tangerang, ya. Oke, kemudian juga ada yang dari mana ini? Dari Yogyakarta. Oke, saya cek dulu. Ya, baik. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi selamat datang di acara OTG Fat Loss System bersama saya, Yulia Siska. Background saya seorang dokter dan praktisi dalam bidang kesehatan dan juga anti-aging. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang mengenai lemak nih, ya, bagaimana lemak ini bisa membuat have fun, bisa membuat menyenangkan. Nah, siapa di sini yang merasa kalau punya lemak di badannya berlebih itu merasa happy? Ada nggak yang merasa seperti itu? Ya, oke, Bapak dan Ibu, pada kenyataannya dengan bertambah usia kita, ya, dengan bertambahnya usia kita, suka atau tidak suka, tubuh kita akan mengalami yang namanya penurunan fungsi, ya, termasuk fungsi metabolik kita pun juga akan menurun, ya. Kemudian pembentukan otot pun juga semakin menurun, sehingga kulit juga akan jadi lebih terasa kendur, ototnya melemah, pembakaran kita menurun, gitu ya. Ditambah lagi, ya, dengan makanan-makanan yang sangat enak-enak sekali pada saat ini, betul ya? Siapa di sini yang paling suka banget nyicipin makanan-makanan baru, gitu ya? Ditambah lagi dengan pekerjaan kita yang mungkin bisa berada di mana saja, sehingga membuat kita tuh rasanya kok jadi males gerak, gitu ya? Dan, ya, nggak terasa nih, badan kita semakin lama juga semakin mulai jadi lebar, gitu ya, tanpa kita sadari. Kemudian masuk ke tahap dalam overweight. Kemudian masuk lagi ke dalam obesitas ya. Jadi kadang-kadang orang gemuk itu dia nggak terasa kalau dirinya sudah mulai lebaran gitu ya. Oke, tapi teman-teman banyak orang yang mulai menyadari ya, mulai nih menyadari kalau dia merasa kok saya sudah gemuk gitu ya. Dengan apa? Dengan tanda-tanda misalnya kok napasnya sudah mulai pendek gitu ya. Keringat itu cepat banget gitu ya, baru jalan sebentar aja udah capek, terutama misalnya naik tangga gitu ya. Kemudian rasanya nyeri lutut gitu ya, karena menopang bagian atas ya. Kemudian juga sering mulai mendengkur ya, jadi mengganggu orang yang ada di sebelahnya kalau tidur. Ada nggak yang seperti itu ya? Kemudian juga mulai ada sakit pinggang, tiba-tiba kok ada hipertensi gitu ya. Kemudian buat wanita mungkin menstruasinya mulai tidak teratur ya. Dan untuk pria misalnya kok jadi stamina saya jadi gampang capek gitu ya. Fungsi seksualnya sudah mulai menurun. Nah, ini mulai nih ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang nggak nyaman ketika orang mulai lemaknya itu mulai senang ada di tubuh kita. Oke, tapi faktanya adalah banyak sekali saya temukan ya nih teman-teman ya. Oke, yuk boleh saya minta slide saya. Oke, kita lihat slide-nya ya. Nah, saya juga banyak nih menemukan nih 7 alasan nih yang rata-rata orang bilangnya ah nggak apa-apa kok saya gemuk gitu ya, enak kok gemuk gitu ya. Apa sih 7 alasan yang biasanya ya ini disebutkan oleh banyak orang nih gitu. Yuk kita lihat. Yang pertama lucu ya, ada nggak yang bilang gemuk itu lucu? Saya setuju, tapi kalau gemuknya itu di bawah usia 2 tahun. Kalau di atas dari orang-orang dewasa misalnya 10 tahun ya udah nggak lucu lagi, betul nggak teman-teman ya? Dan pada kenyataannya pada sekarang ini usia-usia di atas 5 sampai 12 tahun ya, 1 dari 5 anak di atas 5 sampai 12 tahun itu mengalami yang namanya obesitas teman-teman ya. Oke, selain lucu apa lagi nih yang sering disebut nih? Ya, beda dengan yang lain. Ada nggak? Ya, jadi gampang gitu ya ngebedainnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita difoto, beda banget ya. Apalagi sering ngumpet ya, di bahu apa temennya ya. Oke, next. Apalagi ya?
Oke, mudah diingat. Nah, jadi kalau orang gemuk itu biasanya kalau memori jogger kita tuh suka inget gitu ya. Oh, si ini nih, karena apa? Karena dia gemuk gitu ya. Oke, next apa lagi? Nah, nggak rewel pilih makanan, teman-teman. Ya, apa aja pokoknya saya suka gitu ya. Dan kalau kita berpikir bahwa saat sekarang ini makanan-makanan yang sehat dengan makanan-makanan yang enggak, sebenarnya lebih mahal mana, teman-teman? Ya, teman-teman bisa pilih gitu ya, makanan yang sehat dengan makanan ala kadarnya aja ya. Kadang-kadang makanan yang sehat itu jauh lebih mahal ya, kayak sayur-sayuran yang segar, buah-buahan gitu ya. Oke, apalagi nih? Nggak boros beli makanan sehat katanya gitu ya. Betul, teman-teman. Kalau misalnya kita perhatikan makanan-makanan sehat pada sekarang ini, namanya juga makanan-makanan sehat ya, kita menginvestasikan untuk ke badan kita, tentunya juga kita harus berani membayar harga untuk kesehatan kita melalui dari makanan. Oke, apalagi selanjutnya, nggak harus ikut fashion terkini. Wah, ini enak banget gitu ya. Jadi nggak pusing, kadang-kadang orang alasan gemuk ini, ah udahlah nggak apa-apalah, aku juga nggak pusing gitu ya, ikut-ikut fashion yang saat sekarang ini ada gitu ya. Bahkan dengan tren yang sekarang ini, justru fashion-fashion buat orang gemuk itu malah semakin ada pada saat ini ya. Oke, next. Lanjut apa lagi? Nah, ini dia nih, gitu ya. Ada nggak yang suka mikir, nggak apa-apalah orang nggak berani nyulik kok kalau misalnya gemuk, gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, ini hanya intermezzo sekali, gitu ya. Tapi saya percaya sekali, teman-teman di sini, kalau yang sudah mulai yang namanya obesitas pada dasarnya, apalagi kegemukan atau obesitas ya, pada dasarnya setiap orang pasti akan mencari yang namanya pertolongan. Atau mereka setidaknya, mereka akan mencari sebuah pertolongan untuk masa depannya, karena dia tahu bahwa akibat dari obesitas itu banyak sekali hal-hal yang akan dia hadapi untuk masa depan, ya. Oke, kita lanjut slide saya. Nah, teman-teman, ini akan ada dua video yang akan saya perlihatkan kepada Anda, ya, di mana kita akan fokus dengan menurunkan lingkar perut, teman-teman. Nah, saya punya data nih ya dari Divisi Metabolik Endokrin ya FKUI pada tahun 2006 gitu ya. 67% orang Jakarta itu berisiko dari obesitas dan overweight ya. Dan tahu nggak teman-teman, 95% ya 95% lingkar perut wanita itu ada di atas normal dan mereka enggak happy dengan bentuk perutnya, teman-teman ya. Wah, ini saya perhatikan nih untuk wanita. Yuk kita lihat ya videonya, teman-teman. Ya, ini bukan video vulgar, tapi ini memperlihatkan sebuah teknologi, teman-teman. Ya, teknologi di mana alat yang bernama Galvanic Body Spa, ya, dengan sebuah teknologi dunia yang membantu kita untuk merubahkan pola ekspresi atau pola genetika kita ya. Genetikanya nggak bisa dirubah, tapi ekspresi genetikanya itu bisa, teman-teman ya. Dimana dengan alat ini ya akan membantu sekali teman-teman pengurangan lingkar pinggang ya. Kita lihat ya, di hari pertama dengan ketiga ya, bulan ketiga dengan sebuah program itu hasilnya begitu sangat luar biasa sekali, teman-teman. Ya, lingkar pinggangnya menurun, strukturnya juga bagus, ya, tonusnya juga bagus, selulit dan semaknya mengalami perbaikan yang begitu sangat signifikan, ya. Dan tentunya buat wanita terutama, ya, sebuah kehilangan yang paling menyenangkan adalah kehilangan lemak di dalam tubuhnya. Setuju nggak? Ya. Oke, kita lihat video yang kedua, teman-teman. Tapi ini bukan juga makanan kegemukan. Yang kedua, boleh? Nah, ini ya. Kita bisa melihat kehebatan dari Galvanica. Ya. Ini dilakukan program di mana kebanyakan wanita, tadi saya katakan di Jakarta aja 95%, mereka amputi sekali dengan perutnya ya, karena sudah berbentuk podreng mungkin ya, habis melahirkan, melar, ototnya juga jadi gelambir, sehingga kulitnya menampakkan yang tidak menyenangkan ya. Nah, bayangkan kalau teman-teman memiliki sebuah alat yang bisa teman-teman gunakan dari rumah yang bisa menghasilkan sebuah perubahan yang sangat signifikan dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, gitu ya. Tú puedes observar con lujo de detalle el cambio muy notorio que tuve. Teman-teman. Imagínense, si esos fueron mis resultados en un mes. Oke, ya. Tentu teman-teman bertanya ya, ini orang yang sama atau enggak gitu ya. Teman-teman
saya sudah memperhatikan video ini ya, dan tentunya saya bisa mengatakan bahwa video ini adalah video asli dan orangnya pun juga orang yang sama, teman-teman ya. Mungkin bisa diperlihatkan nggak di bagian depannya, Mbak Reza? Ada di bagian depannya yang menampakkan kemiripan antara orang utama. Oke, bagian terakhir ada, lihat ya. Oke, stop tadi. Ada foto yang pusernya menghadap ke depan, dua-duanya. Ya. Nah, next. Oke, ya. Nah, kenapa saya bilang sama yang ini, teman-teman? Perhatikan bentuk dari pusarnya. Ya, bentuk dari pusarnya itu berbentuk agak bintang yang masih gemuk. Dan yang sudah berhasil menurunkannya pun juga sama. Ya, memiliki struktur yang sama, gitu ya. Jilid pusarnya ya, ini bukan vulgar teman-teman, tapi ini menampakkan, memperlihatkan sebuah hasil yang begitu sangat signifikan dari sebuah alat dan teknologi yang bisa teman-teman gunakan di rumah, yang bisa membantu untuk meningkatkan termoregulasi di area sekitar perut Anda atau lengan Anda atau paha Anda ya, membantu juga untuk menghaluskan kulit ya, kemudian menghaluskan selulit, stretma kita ya. Ini sangat-sangat kita butuhkan sekali nih ya. Apalagi tadi 95% teman-teman ya, wanita itu biasanya dia nggak nyaman dengan bentuk badannya, terutama di area perut. Ayo jujur, siapa yang sama seperti itu? Karena saya juga seperti itu teman-teman ya. Waktu saya habis melahirkan anak saya yang terakhir, saya mengalami kulit yang jauh lebih buruk nih dari yang digambar ini teman-teman ya, hordingnya, belum lagi selulit, trademark, dan pager yang ada di mana-mana teman-teman ya. Bukannya saya tidak melakukan sebuah pertolongan, pada saat itu saya juga masuk ya ke klinik gitu ya waktu itu, dan saya menghabiskan cukup banyak uang karena nggak cukup sekali gitu ya. Kalau teman-teman tahu bahwa ada salah satu klinik gitu ya yang saya harus bayar 10 kali dan itu menghabiskan lebih dari 20 juta untuk 10 kali kunjungan ya. Tapi kenyataannya baru sekali, dua kali, tiga kali, saya udah nggak mau balik lagi gitu, karena menghabiskan banyak waktu sekali gitu ya. Dan saya memutuskan akhirnya untuk menggunakan teknologi ini, dan hasilnya begitu sangat luar biasa ya, bahkan hasilnya juga bisa dipuji oleh suami kita ya. Siapa yang mau teman-teman? Oke, yes, next teman-teman. Nah, ya, so kita akan berbicara hari ini tentang bagaimana lemak teman-teman ya, bagaimana lemak ini akan menjadi pembahasan kita, karena kita tahu bahwa sepertiga penduduk dunia itu mengalami yang namanya obesitas ya. Sebenarnya kasihan ya dunia ya, karena dipenuhi oleh orang-orang yang mengalami overweight dan obesitas ya. Dan pada saat ini judul kita adalah Business No More ya. Teman-teman, saya tidak men-sharingkan tentang sebuah bisnis, tapi why not kalau misalnya hari ini teman-teman mendengarkan dan teman-teman melihat sebuah peluangnya, why not? Kenapa tidak? Oke, next. Nah, teman-teman, banyak sekali orang yang berpikir untuk bisnis, tapi kapok untuk bisnis gitu ya. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mungkin skeptis gitu ya. Kenapa? Karena alasan masa lalu dia selalu gagal dalam bisnisnya. Oke, kemudian yang kedua, next, lanjut, modalnya terlalu besar teman-teman ya. Kita juga menyadari bahwa banyak bisnis di luar sana yang modalnya terlalu besar, dan dengan kondisi saat seperti ini mungkin kita nggak punya modal besarnya, dan resiko dari modal besar itu tentunya juga resikonya terlalu besar untuk kita, benar nggak ya? Dan kemudian teman-teman, selain itu juga banyak bisnis yang mulainya tuh terlalu rumit banget gitu ya, harus menyiapkan ini, itu, dan lain sebagainya. Belum juga dapat keuntungan, aduh rumitnya minta ampun gitu ya. Kemudian terlalu banyak yang nawarin bisnis pada saat ini. Wah ya, tentu teman-teman saya percaya sekali, nggak cuma 1-2 orang nih yang nawarin bisnis, tapi banyak gitu ya. Kemudian susah juga untuk percaya gitu ya, saya harus percaya dengan siapa gitu ya. Tentunya kalau dalam hal percaya, pasti teman-teman maunya dengan orang yang sudah punya pengalaman suksesnya, betul nggak ya? Kemudian juga alasan kapok bisnis, semua ngomongnya pada enak-enak aja, betul ya? Menjanjikan hal yang enak-enak aja gitu, yes. Kemudian apalagi nih yang alasan kapoknya? Nah, siapa yang bisa dipercaya? Kadang-kadang kita sulit mempercayai orangnya ya teman-teman ya, karena banyak kejadian-kejadian masa lalu yang membuat kita tuh rasanya sulit untuk mempercayai orang lain gitu ya. Oke, next.
Nah, tapi ya bagaimana nih seandainya ya nggak ada ruginya juga buat Anda ya, tapi Anda bisa mendapatkan untung yang lebih banyak. Wah, apa nih gitu ya? Kalau nggak ada ruginya, why not? Kenapa enggak? Pasti teman-teman akan mengatakan say yes. Oh, saya sih setuju aja ya. Kalau nggak ada ruginya, why not? Kenapa tidak? Apalagi ini ada untungnya. Setuju nggak? Oke ya. Next, teman-teman. Oke, teman-teman, saya ingin meng-highlight sebuah Fortune Magazine dalam sebuah artikel. Ya, ini menyebutkan bahwa expect the next tobacco. Ya, artinya apa nih, teman-teman? Ya, artinya bahwa kita tahu ya industri dari rokok itu berkembang sangat pesat sekali, gitu ya, sehingga menghasilkan juga para industri ini orang-orang yang super super kaya, teman-teman. Tapi kita juga tahu bahwa risiko dari merokok ini juga menimbulkan dampak kesehatan yang begitu sangat luar biasa. Tapi sayangnya, walaupun sudah dituliskan di dalam kemasannya bahwa rokok bisa menyebabkan kanker, rokok berbahaya, tetap aja teman-teman banyak orang yang menggunakannya, ya. Dan tentunya kita bilang bahwa ini merupakan sebuah fenomena yang luar biasa, gitu ya. Makanya kenapa lemak ini juga menjadi sebuah the next, ya, the next. Kenapa? Karena kita melihat teman-teman. Walaupun ya, walaupun nih lemak itu kita tahu bahwa dampak dari lemak jangka panjangnya adalah sesuatu yang membahayakan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tapi lucunya ya, lucunya bahwa angka obesitas ini semakin meningkat teman-teman dari tahun ke tahunnya gitu ya. Ini sesuatu yang wow, fenomenal sekali gitu ya. Dan di sini pun juga menimbulkan sebuah industri yang begitu sangat besar di bidang makanan, ya, di bidang tepung, gula, bahkan minuman, gitu ya, yang semuanya tuh bisa mengakibatkan efek kegemukan atau obesitas, gitu ya. Dan kabarnya adalah ketika kita melihat sebuah masalah, ya, ini adalah big masalah, teman-teman, big problem, gitu ya. Oke, tapi kabar baiknya adalah, oke, lanjut. Ya, tulisannya. Ini adalah sebuah big problem, teman-teman. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Tapi kabar baiknya adalah di mana ada big problem, di situ adalah big money, teman-teman. Di situ ada sebuah peluang yang begitu sangat besar sekali, yang bahkan ya tidak bisa kita stop nih, teman-teman. Ya, seperti rokok. Nah, vape ini juga akan sama seperti ini, teman-teman. Dan industri ini pun juga akan melahirkan banyak orang-orang yang kaya dari industri ini. Oke, next. Nah, kita lihat ya, teman-teman, ya, populasi di South Asia. Ya, di South Asia. Di South Asia ini kita bisa melihat ya prevalensi dari orang-orang yang mengalami kegemukan ya. Nomor satu itu ada di Malaysia ya, kemudian diikuti oleh Thailand dan kemudian diikuti oleh Filipina dan Indonesia, teman-teman. Ya, Indonesia menempati urutan keempat ya. Dan kalau urutan dunia, Indonesia itu mendapat peringkat ke-10 yang mengalami tingkat obesitas yang begitu sangat signifikan sekali. Wow, luar biasa ya. Oke, okay, next. Nah, teman-teman, kita lihat ya fenomena ini, kenapa sih ini bisa terjadi gitu ya. Padahal dulu mungkin kita nggak pernah ya melihat ya di tahun-tahun 80-an gitu ya, orang yang mengalami obesitas itu mungkin nggak tampak ya. Nah, ini juga diakibatkan oleh ekspansi dari brand atau lifestyle yang teman-teman pada saat ini ya. Kalau teman-teman melihat di layar kaca teman-teman semua, tentu nggak aneh nih dengan merek-merek seperti ini ya, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, pizza, Dunkin gitu ya, dan teknologi yang menyajikan makanan-makanan yang begitu sangat nikmat sekali gitu ya, yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi tepung, yang mengakibatkan apa teman-teman, kalori di dalam tubuh kita juga menumpuk dengan begitu sangat cepatnya. Dan kalau ini dilakukan day by day ya, setiap hari ya, nggak terasa nanti tubuh kita pun juga akan mulai yang namanya overweight atau obesitas. Oke, okay, next, lanjut. Nah, ini fenomena yang ada di Amerika ya. Kita tahu bahwa di Amerika itu adalah angka pertama yang paling besar sekali orang-orang yang mengalami obesitas, teman-teman, ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari negara Amerika ini, teman-teman, ya. Oke, okay, next. Lanjut. Nah, teman-teman, apakah
di Amerika tidak ada usaha untuk menurunkan angka obesitas ini. Tentu ada, teman-teman, ya. Tentu ada. Contohnya adalah di tahun 1982, ya, kita tahu bahwa minuman ada yang namanya Diet Coke itu di akhirnya diluncurkan. Salah satunya ini katanya bebas gula gitu ya, yang membuat industri ini pun juga akhirnya bisa tetap ada di sana ya, karena mengklaim bahwa dia tidak ada gula. Ini salah satu bentuk usaha untuk menekan dari obesitas. Tapi tetap aja, teman-teman, obesitas itu di Amerika jadi nomor satu. Belum lagi juga beberapa penawaran dalam bentuk diet ya, ada raw food, ada mayo clinic, ada vegan, ada weight watcher, ada Atkins diet, apapun gitu. Tapi kenyataannya bahwa tingkat obesitas justru semakin meningkat, teman-teman. Oke, okay, next, selanjutnya. Oke, okay, lanjut. Nah, kita lihat di Amerikanya sendiri ya, pada tahun 1985 gitu ya. Ini bersih banget nih Amerika dari orang-orang yang mengalami obesitas. Kalau lihat teman-teman di depan layarnya ada yang warna kuning, ada yang warna orange, dan ada yang warna merah. Warna merah itu sudah masuk dalam kategori obesitas, ya. Yang warna orange itu masuk ke dalam kategori overweight, gitu ya. Dan yang kuning itu sudah mulai yang masuk ke dalam kategori yang mulai kegemukan, gitu ya. Dan kita lihat tahun 1985 Amerika itu masih bersih, gitu ya. Kemudian lanjut, next. Kemudian naik peringkatnya di tahun 1998, ya. Mulai nih ada yang kekuning-kuningan, ya. Mulai ada yang mengalami kegemukan, ya. Next, lanjut, 80% dari yang mengalami kegemukan akan mengalami yang namanya overweight dan obesitas. Di tahun 2010, bayangkan teman-teman, ya, yang bentuknya udah stabil itu hampir udah nggak ada. Jadi adanya warna kuning, ya, kegemukan, overweight, sama obesitas, teman-teman. Oke, next, lanjut. Nah, di sini juga dikatakan ya, teman-teman, apa sih imbasnya terhadap South Asia, gitu ya. Oke, okay. Apa sih imbasnya di South Asia? Nah, ternyata teman-teman dari penelitian juga ya di salah satu FKUI dikatakan bahwa fenomena Amerika akhirnya juga dibawa di Indonesia gitu loh ya. Jadi apa yang terjadi dengan adanya ekspansi tadi gitu ya, itu juga akhirnya terbawa nih di Indonesia ya, di mana prevalensi overweight juga akhirnya meningkat di daerah South Asia. Tapi yang uniknya teman-teman bisa lihat ya di Malaysia dengan populasi kurang lebih sekitar 35 juta gitu ya, 44,2% itu mengalami kegemukan ya. Oke, okay, next tulisannya, artinya ya, artinya ada kurang lebih sekitar 12 juta orang yang gemuk di Malaysia ya. Tapi Anda bandingkan dengan di Indonesia ya, bandingkan ya dengan di Indonesia dengan juga penduduk lebih dari kurang lebih sekitar 270 juta kalau di Malaysia 35. 21%-nya artinya ada 55 juta orang yang gemuk di Indonesia. Artinya 4 kali, hampir 4 kali dari Malaysia, teman-teman. Wow, ya, luar biasa. Dan ini merupakan market yang besar, teman-teman. Di mana 55 juta bisa jadi itu adalah anak-anak kita, bisa jadi itu adalah saudara kita, bisa jadi itu adalah kitanya yang mengalami kegemukan. Oke, okay? Next, teman-teman. Oke, okay, next. Nah, teman-teman, dengan adanya ekspansi tadi ya yang begitu sangat luar biasa dan kreatifnya dari para pengusaha-pengusaha ini ya, kita tahu ya bahwa harga-harga brand tadi juga cukup sangat mahal ya. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Ya, enggak kalah, teman-teman. Kita melakukan yang namanya proses adaptasi, di mana McDonald's, KFC bisa kita rubah dalam bentuk yang lebih sederhana, yang harganya lebih terjangkau, yang lebih friendly untuk anak-anak kita. Dan makanan-makanan inilah yang menjadi sumber ya, sumber kalori yang cukup sangat besar yang dikonsumsi oleh kita setiap hari, teman-teman ya. Oke, okay, next. Yes, next. Nah, ya, dan inilah yang jadi tren, teman-teman. Ya, mengatasnamakan tren, ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita berteman nih. Bahkan mungkin keluarga kita, anak-anak kita gitu, kayaknya mereka udah friendly banget dengan makanan-makanan seperti ini ya. Jeko, Pizza Hut, bahkan jadi teman kita dalam bekerja. Tahu enggak ya? Dan kopi-kopian yang kekini-kinian itu udah mulai banyak banget, dan teman-teman tuh gampang banget menemukan ini dimanapun teman-teman berada. Ya, tapi yang unik yang ingin saya highlight di sini adalah fenomena dari si Magnum nih, teman-teman. Ya, oke, okay, next. Nah, ada apa sih dengan si Magnum ini? Ya,
siapa yang melihat maknum ini rasanya langsung aduh ngeces ya, siang-siang rasanya tuh enak banget, coklatnya, es krimnya, wow luar biasa banget ya. Dan disebut es krim sultan karena harganya satu ini, harganya 10 ribu teman-teman. Ya, harganya 10 ribu untuk sebuah es krim gitu lah. Itu disebutnya es krim sultan ya. Dan dikeluarkan oleh Unilever. Nah, pada saat nih mau launching nih gitu ya, dia tidak memprediksikan bahwa ini akan kebanjiran order, teman-teman. Dan ternyata, ya, pada launching pertama, itu kebanjiran order dan hanya dibatasi di Pulau Jawa saja. Ternyata, setelah dilihat, ada apa sih dengan si krim sultan tersebut? Ya, ternyata ada fenomena kelas menengah, gitu ya. Apa nih arti dari kelas menengah? Oke, yuk, next slide. Nah, ini dia nih dilema kelas menengah. Nah, apa sih dilema kelas menengah ini gitu ya? Teman-teman, ya, kita di Indonesia ini lebih dari 141 juta populasi yang besar ya, dan mereka adalah golongan kelas menengah gitu ya. Di mana golongan menengah ini biasanya adalah orang-orang yang bekerja ya, orang-orang yang mempunyai stress level yang tinggi, kemudian dia waktu olahraganya juga enggak cukup ya. Dan gak bisa nabung, teman-teman, alias apa? Doyan jajan. Ayo, siapa di sini yang suka banget menghabiskan uang untuk jajan? Ya, menggunakan kartu kredit, sulit menabung, doyannya berutang. Nah, ini nih dilema kelas menengah nih, teman-teman. Ada yang seperti itu? Ya, oke, mudah-mudahan gak ada di dalam acara ini ya. Oke. Nah, tapi apa yang unik dari kelas menengah ini, teman-teman? Kelas menengah ini merupakan target dari setiap marketing dan promosi brand yang ada, termasuk brand-brand ekspansi tadi, makanan-makanan, dan brand-brand yang dari luar, titikannya adalah di kelas menengah ini. Oke, ya, next, lanjut. Nah, masalah middle class di Indonesia nih, teman-teman, ya, rata-rata dompetnya tipis gitu ya, tapi kok doyan makan jadi lemaknya tebal, apalagi kalau mereka yang nggak bisa maintain kesehatannya gitu ya. So, bagaimana kalau hari ini kita berpikir terbalik, teman-teman, ya, bagaimana kalau kita berpikir terbalik, kita tebalkan dompetnya dan kita tipiskan lemaknya. Siapa yang setuju, teman-teman? Ya, kalau yang setuju boleh katakan saya, teman-teman. Ya. Oke, okay, ya. Yes, kita rubah ya. Nah, dompet tebal, lemak tipis. Oke. Okay. Nah, teman-teman, memperkenalkan sebuah program ya fat loss, teman-teman, yang sudah dilakukan di hampir di 54 negara dan ini begitu bekerja dengan sangat luar biasa, yaitu sebuah program fat loss selama 90 hari. Ya, kalau layar yang teman-teman lihat ini adalah para pengguna dari fat loss 90 hari ini dari Thailand dan dari Hong Kong ya. Begitu sangat bertransformasi, begitu sangat luar biasa ya. Mereka bisa kembali membentuk otot-ototnya dengan begitu baik sekali ya, bisa menurunkan lingkar pinggangnya gitu ya, dan mereka mendapatkan kesehatan yang jauh lebih baik. Oke, okay, next, lanjut. Nah, ini juga ya dari Indonesia, salah satu customer yang menggunakan program dari 90 hari, teman-teman, ya, kita bisa melihat nih, signifikan sekali, ya, di mana dia memulai dengan berat badan 90,6, ya, dan pada akhir 20 Januari 2021, berat badannya kurang lebih sekitar 68,2, artinya dia mengalami penurunan berat badan 22 kg, Wow, gitu ya. Dan yang luar biasa adalah lingkar perutnya sudah turun dari 121 cm menjadi 98 cm. Artinya dia sudah kehilangan nih pager-pager kanan-kiri yang ada di perutnya kurang lebih sekitar 23 cm. Wow, bayangkan teman-teman, lemak segitu hilang dari tubuh kita. Happy nggak? Happy banget ya. Oke, next, lanjut. Nah, ini adalah OTG Fat Loss System, di mana kita melakukan sebuah program selama 45 hari, teman-teman. Ya, ini adalah versi sederhana yang bisa Bapak dan Ibu lakukan ya di rumah. Ini merupakan program yang sangat singkat dan hanya selama 45 hari saja, dan juga bisa diulang kalau teman-teman membutuhkannya kembali. Ya,
Kemudian harus menggunakan intermittent fasting, apalagi pada saat ini kita mau menyambut bulan Ramadan, teman-teman. Kita tahu ya kalau berpuasa salah satunya adalah untuk menyehatkan tubuh kita, ya, untuk memberikan kesempatan tubuh kita ini memperbaiki dirinya, teman-teman. Jadi cocok banget yang mau, ya, yang mau menggunakan program ini di saat bulan Ramadan atau menghadapi bulan Ramadan. Nah, teman-teman bisa mempertimbangkan program ini nanti, ya. Kemudian tambahkan, sesuaikan kebutuhan dengan nutrisi yang teman-teman butuhkan. Kemudian paket premium yang akan Anda dapatkan dengan satu Galvani Body Spa yang tadi teman-teman lihat videonya, ya, yang kalau di klinik itu Anda harus bayar puluhan juta, teman-teman, karena saya sudah mengalami itu, ya, dan yang luar biasa dengan hanya body galvanik saya menggunakannya, saya bisa membantu mengecilkan ya bagian lengan, bagian perut, paha, betis, gitu ya, aduh enak banget jadinya, ya. Oke, next. Nah, OTG Fat Loss System, ya, kenapa orang banyak menyukainya? Dan saya percaya sekali Anda juga pasti akan suka sekali dengan program ini, teman-teman. Kenapa? Karena nanti olahraganya akan disesuaikan dengan kondisi teman-teman semuanya, gitu ya. Nanti akan disesuaikan dengan kemampuan teman-teman semua, gitu ya. Nggak harus yang ekstrim, nggak harus yang ke gym, ya. Nggak perlu, teman-teman. Kemudian apa? Kemudian juga teman-teman yang nggak suka shake. Saya sering sekali ngedenger, dok, kalau saya nggak suka shake-nya, it's okay kah? Yes, teman-teman, oke, nggak apa-apa, ya. Kemudian nggak harus kelaparan, teman-teman. Teman-teman akan diajarkan gimana tuh caranya. Saya percaya sekali, teman-teman. Bulan Ramadan aja kita puasa aja nggak kelaparan kan di siang hari, gitu ya. Nah, tetap bisa makan enak. Wow, ya, dari bawah ini makan enak, gitu ya. Kemudian suplemen sederhana yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian hasilnya yang begitu sangat luar biasa. Karena apa? Karena tidak yo-yo. Ya, kebanyakan program-program yang di luar sana yang ditawarkan, selesai Anda berprogram, kemudian baliknya lebih cepat lagi. Nah, apa nih rahasianya supaya hasilnya tidak yo-yo? Ya, ada di OTG Fat Loss System ini. Oke, next. Nah, ini juga salah satu dari customer yang sudah menggunakan Fat Loss System, ya, Mbak Tirsa. Mbak Tirsa ini turun 20 kilo loh dengan menggunakan Fat Loss System. Wow, ya, olahraganya juga beliau dilakukan sesuaikan dengan kondisi tubuhnya pada saat gemuk, ya. Dan dia juga minum beberapa suplemen yang membantu beliau untuk bisa menyeimbangkan dan meningkatkan termorogasinya. Ya, berat badan yang dari 103 menjadi 83 kg dan lingkar perut 118 jadi 102. Wow, happy banget pastinya. Oke, next, lanjut. Nah, ini juga teman-teman, ya. Wah, ini juga merupakan sebuah kehilangan yang luar biasa, terutama untuk perempuan. Kalau pakai baju yang sudah bisa seperti garis-garis itu, enak nggak sih? Mau nggak sih, teman-teman? Gitu ya. Tadi sudah saya katakan bahwa 95% wanita di Jakarta, teman-teman, saya meng-highlight di Jakarta karena kota besar gitu ya, itu dia unhappy sekali dengan bentuk perutnya, ya, lingkar pinggangnya, ya, dan bayangkan kalau dalam 45 hari saja, teman-teman, ya, Anda bisa bertransformasi dengan luar biasa. Kebahagiaan apa nih yang akan Anda dapatkan gitu ya, pasti senyumnya akan jauh lebih lebar ya, teman-teman, ya, karena happy banget gitu ya. Kalau kita pakai baju gitu ya, enggak harus pakai apa namanya yang ada di perut itu ya, kemben gitu ya. Wow, ya, apalagi kalau ada acara ya, teman-teman, ya. Oke, next. Nah, ini juga dari salah satu testimoni dari seorang customer laki-laki ya, Pak Fikri, ya. Beliau juga mendapatkan bentuk tubuh yang begitu sangat luar biasa dengan menggunakan body burn 45, ya, hanya dengan 45, yang tampak sekali adalah pembentukan otot ya di lengan maupun di bagian perutnya, ya. Ini begitu sangat bagus sekali, teman-teman, karena target kita adalah menurunkan lemak dan juga membentuk massa otot ya, teman-teman. Jadi inilah kuncinya kenapa orang tidak yo-yo ketika dia masuk dalam sebuah progress program yang ada di Fat Loss OTG ini. Ya, oke, next, teman-teman. Oke, next.
Nah, ini juga salah satu quotes yang ada di sini, ya, kebetulan beliau pulang dari New Zealand pada tanggal 26 Maret ya 2020 gitu ya, teman-teman ya. Mungkin makanannya di sana enak-enak dan lain-lain, tapi karena dia sudah membalancekan dirinya, beliau seorang coach yang sangat mengerti sekali bagaimana dia bisa membalancekan kembali, teman-teman ya, hanya dalam waktu 1 bulan, teman-teman ya. 26 April Anda bisa melihat ya ototnya kembali ke bentuk ya, dengan melakukan program. Tadi saya sudah katakan program ini bisa diulang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya ya. Oke, next. Nah, kalau ditanya perlu duit nih saat sekarang ini, benar nggak? Udah nih, jangan ngomongin bisnis dulu gitu ya. Oke, setuju? Saya setuju Bapak dan Ibu ya. Kita nggak perlu ngomongin bisnis dulu gitu ya. Tapi kalau duit dan ini bisa menghasilkan duit, siapa yang mau ya. Oke, sekarang kita lakukan dengan cukup 3K. 1, 2, 3. 1 adalah Anda gunakan. 2, Anda bagikan. 3, ketika Anda menggunakannya dan Anda mulai bagikan, kemudian Anda akan mempelajari, akan mengajarkannya, teman-teman. Kenapa? Karena setelah Anda gunakan, pasti Anda menjadi orang berpengalaman, bukan? Ya, setelah Anda menjadi orang berpengalaman, maka bagikan testimoni Anda, ya. Bagikan apa yang sudah Anda dapatkan, kemudian ajarkan kembali kepada orang lain. Oke, next. Nah, beneran nggak perlu bisnis? Yes, teman-teman. Anda nggak perlu bisnis. Tadi Anda cuma harus menggunakannya. Kemudian, apa teman-teman, ya, Anda mengajarkan kepada orang lain. Anda ajarkan ke satu orang, Anda bisa dapat 1 juta, teman-teman. Yakin nggak mau duitnya? Anda bisa mengajarkan 4 orang, Anda bisa dapat 1 juta. Yakin nggak mau duitnya? 8 orang, Anda bisa dapat 8 juta. Yakin nggak mau duitnya, teman-teman? Karena market kita besar, teman-teman kita banyak yang obesitas, banyak yang overweight. Kalau Anda berhasil dalam program ini, ya, maukah Anda mengajarkan orang lain untuk bisa melakukan hal yang sama seperti Bapak dan Ibu semua di sini? Ya, oke, next. Ada yang tanya, gimana nih caranya, teman-teman? Silahkan, ya, silahkan Anda menjepit langsung nanti orang yang mengirimkan video ini atau yang mengundang Anda menonton acara ini, ya. Oke, teman-teman, ada yang bertanya, kemudian siapa nih orangnya, gitu ya. Orang-orangnya, tadi kita sudah tahu ya, teman-teman, kelas menengah. Kelas menengah itu siapa? Saya, Anda, teman-teman, ya, keluarga kita, ya. Kemudian yang ada di HP kita nih, teman-teman, ada di HP kita berapa banyak nih teman-teman kita, ya. Mungkin sekarang aja kalau teman-teman disuruh mengingat siapa nih teman-teman yang sudah mulai kegemukan, obesitas, oh teman-teman pasti langsung tahu, ya. Teman sekerja, ya. Tapi saya like you and me, gitu ya. Saya bersyukur teman-teman saya dipertemukan juga dengan program ini, gitu ya. Sayang-sayang gambarnya nggak ada ya. Tadi saya mau sulitkan gambarnya, saya lupa, gitu ya. Saya juga pernah mengalami obesitas, teman-teman. Memang nggak terasa, saya katakan. Ya, saya seorang dokter, gitu ya, yang sibuk bekerja, nggak sibuk sibuk juga, sehingga saya juga kurang gerak, sehingga badan saya juga mulai besar, gitu ya. Dan ketika saya sudah mulai mengalami banyak sekali masalah dalam bidang kesehatan, akhirnya saya menyadari bahwa saya membutuhkan yang namanya pertolongan. Dan saya bersyukur sekali saya mengambil pada saat itu program Fat Loss 90 hari, di mana saya mulai mendisiplinkan diri saya dengan komitmen terhadap makanan, komitmen terhadap suplementasi, saya komitmen dengan lifestyle dan gaya hidup, ya, hingga saya bisa menikmati hari ini, ya. Dan saya sudah selesai program itu dari tahun sekitar tahun 2018 ya, teman-teman ya. Oke, next. Lanjut. Nah, ini teman-teman, ini merupakan testimoni ya. Teman-teman perhatikan ini yang di highlight begitu sangat luar biasa sekali ya. Tadi sudah dikatakan di South Asia, Malaysia itu merupakan yang paling besar ya, tapi dengan populasi 32 juta. Tapi apa yang terjadi teman-teman? 32 juta dengan kurang lebih sekitar 12 juta orang yang mengalami obesitas. Ternyata dari industri ini menghasilkan para miliuner, teman-teman. Dan di sana ada 32 NGC ya, dari market weight loss. Artinya orang-orang yang sudah berkontribusi dalam bisnis ini dan mereka telah menerima penghasilan lebih dari 13 miliar, teman-teman. Ya, dan kurang lebih ada 1.800 customer baru per bulan yang join dengan Fat Loss ini. Nah, apa yang terjadi dengan Indonesia, teman-teman? Ya,
Okay. Indonesia memiliki populasi kurang lebih 270 juta teman-teman. Dan teman-teman, pada saat ini ya, di Indonesia itu kurang dari 15 MBC dari market weight loss. Padahal kita sangat tahu sekali bahwa market kegemukan atau market obesitas atau overweight yang ada di Indonesia itu lebih dari 55 juta teman-teman orang yang mengalami obesitas. Artinya untuk 5 atau 10 tahun ke depan bisa jadi Bapak dan Ibu, saya atau Anda yang sedang menonton acara ini yang mengambil kesempatan untuk peluang ini yang akan menjadi milioner-milioner selanjutnya dalam bidang market weight loss ini, teman-teman. Ya, okay, next. Okay. Nah, teman-teman, ini adalah program yang ditawarkan dalam OTG, Fat Loss, di mana teman-teman bisa memilih ketiga ini disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman semuanya. Kita memiliki program 45 hari basic, dan ini sudah include dengan coaching-nya, teman-teman. Ya, harganya 6 juta, teman-teman. Dan itu plus dengan pendampingan Bapak dan Ibu selama 45 hari. Ya, Anda akan diajarkan bagaimana caranya, olahraga seperti apa, bagaimana cara minumnya, bagaimana cara Anda melakukannya. Oke, kemudian ada lagi program yang namanya 45 hari juga, tapi yang basicnya adalah premium, teman-teman. Di mana premium ini jauh lebih murah dari yang basic. Kenapa? Karena di sini akan penambahan satu set body galvanic spa, teman-teman. Ya, yang kita tahu tadi di video tadi dalam waktu 3 bulan, ya, seseorang yang menggunakan program ini dengan bantuan body galvanic itu bekerja begitu sangat signifikan dalam pembentukan tubuh. Ya, ini harganya 9,3 juta, teman-teman. Ya, lebih murah, lebih hemat sebenarnya dibandingkan dengan yang 6 juta. Kemudian ada program 90 hari, ini yang premium, lengkap selama 90 hari. Tapi mohon maaf pada saat ini teman-teman, mungkin untuk 1 bulan ke depan ya, produk ini adalah out of stock, teman-teman. Ya, sudah banyak yang sold out, jadi teman-teman Anda bisa memilih dari kedua program ini saat ini juga. Apalagi kita mau menghadapi bulan Ramadan. Dan rasanya tepat sekali kalau pada saat ini teman-teman memilih salah satu program ini untuk membantu teman-teman semua bertransformasi. Teman-teman, apakah kesehatan pada saat ini menjadi sesuatu yang berharga atau tidak? Itu tergantung pilihan dari teman-teman semua, teman-teman. Ya, buat saya, kesehatan masa depan mengurangi kesakitan ataupun saya bisa mengantisipasi kesakitan saya untuk masa depan itu jauh lebih penting dibandingkan saya mengobati kesakitan itu sendiri. Jadi teman-teman, ambil keputusan pada saat ini bukan untuk berbisnis tapi terutama untuk Anda melakukan sebuah transformasi untuk menghindarkan diri dari kesakitan di masa depan. Untuk membuat hidup Anda lebih berkualitas di masa depan bersama keluarga Anda. Karena saya tahu, investasi yang terbaik untuk masa depan adalah kesehatan yang bisa Anda berikan untuk keluarga Anda. Dan bagaimana seandainya bonus dari kesehatan tersebut, Anda memiliki body yang six-pack, Anda memiliki body yang terlihat jauh lebih indah. Siapa yang paling membahagiakan? Yes, tentunya diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, saya pernah waktu itu bertanya pada anak ya, yang ketika saya mempunyai customer dan customer saya itu bertransformasi dengan program fat loss, saya tanya sama anaknya nih teman-teman, saya tanya ya, senang enggak kalau punya mama cantik, badannya bagus ya, senang atau tidak? Dan dia menjawab, senang banget tante dokter, senang banget. Oke, kemudian saya tanya lagi, senang mama yang sekarang atau mama yang dulu yang badannya gemuk? Dan dia bilang, aku mau mamahku yang sekarang. Nah, Bapak dan Ibu, ya,
Mungkin ini adalah sesuatu yang bisa Anda bawa pulang hari ini, ya, yang bisa menjadi pertimbangan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Oke, ini adalah slide saya yang terakhir. Oke, ya, oke, Bapak dan Ibu, ya. Jadi ini adalah pertimbangan buat Bapak dan Ibu semuanya. Kalau ada sebuah program yang hari ini Anda temukan di hari ini, dan mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa Bapak dan Ibu semuanya, silahkan segerakan untuk mengambil paket ini, dan Anda langsung bisa mengatakan pada orang yang mengundang Anda. Atau Bapak Ibu, jika Anda adalah orang-orang yang sudah bertransformasi, bagikan acara ini kepada mereka yang ada di luar sana, dan ini bisa membantu mereka. Kita akan bisa membantu Indonesia menjadi lebih sehat, kita akan bisa membantu dunia, ya, dalam masalah-masalah obesitas ini. Bapak Ibu, percaya saya Bapak Ibu, gemuk itu enggak enak, ya. Gemuk itu enggak lucu, gemuk itu bukan gampang, enggak diculik, Bapak Ibu, bukan seperti itu. Ya, tapi jauh lebih penting di mana kita bisa mendapatkan investasi kesehatan kita di masa depan untuk orang-orang yang kita cintai. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kehadiran Anda di acara ini. Silakan Anda untuk menyampaikan ini kepada orang yang mengundang Anda. Saya berdoa untuk kesehatan kita semua dimanapun Anda berada. Terima kasih, saya Dr. Yulia, saya bekerja juga dari rumah dan dimanapun saya juga bisa bekerja. Terima kasih, selamat siang.